Hello guys, kembali lagi di channel VGamers. Dan di video kali ini gue pengen coba sesuatu yang berbeda nih guys, yaitu AOD, Arena of Dino. Nah, di sini gue bakal bikin arena bertarung gitu, dan kita bakal buat Beetle Dino. Di sini gue bakal coba dulu di episode pertama ini pakai Dilo. Well, di sini gue udah ngelarip arena simple yang terbuat dari bahan tech. Nah, di sini kita nanti bakal dijadikan untuk arena adu dinonya, guys. Oke, ini gue recall dulu atau revival dulu si Dilo tadi, dan kita bakal lanjut nge-breeding, tapi gue bakal skip aja. Dan di sini gue bakal bikin 100 Dilo level 1. Dan untuk statnya bisa kalian lihat sendiri. Dan seperti yang terlihat di sini ada 3 room, masing-masing room menampung 35-an Dilo, jadi total semuanya sekitar 100 Dilo. Well, langsung aja gue bakal langsung resurrect atau menghidupkan T-Rex level 100-nya. Rek level 100, nyawa 5720. Oke, kita perintahin dulu buat attack. Pintunya belum kita bukain. Nah, ini remote buat buka pintunya, guys. Wait, kita arahin dulu dikit si Rex-nya ke tengah biar nggak langsung bentrok di depan pintu, ya, guys. Oke, langsung aja gua buka pintunya dengan menggunakan remote. Nah, bisa kalian lihat itu pintunya udah kebuka semua dan para Dilo udah langsung menyerbu. Kita pancing dikit nih guys dia. Nah, ini baru oke, biar kelihatan mukanya. Wow, bisa kalian lihat satu gigitan puluhan Dilo langsung terpukul mundur. Wow, udah banyak Dilo yang tewas. Oke, kita saksikan aja pertarungan sengit ini. Satu T-Rex level 100 vs 100 Dilo level 1. Oh well, bisa kalian lihat si Rex-nya tuh kayak terkena efek debuff gitu, guys. Wow, ternyata Rex-nya kalah KO, dan gue pengen coba testing fluid. Kita cek sisa berapakah Dilo kita. Kita fluid dulu, guys. Sisa 79 Dilo. Oke, gue masih penasaran dan gue masih ada nyimpen satu implant Rex level 100 nih guys. Kita coba aja revival atau resurrect. Oh ya, dan by the way, untuk si Rex-nya tadi gue lihat dia tuh kayak kena efek debuff gitu guys. Jadi kayak Argentavis yang kena tembak sama turret. Nah, dia tuh kayak efeknya tuh kayak ada efek-efek kena pukul gitu, atau yang disebut debuff. Nah, ini Rex level 200, kita coba guys. Ini Dilo gua sisa 79 ya guys, udah berkurang dan juga nyawanya juga udah mungkin udah pada sekarat juga. Nah, itu bisa kalian lihat Rex-nya tuh terdiam kayak kena efek pukul-pukulan gitu, guys. Kita lihat dari jauh aja dari sini biar kelihatan jelas. Nah, dia mulai ngelawan lagi. Gue nggak tahu, mungkin karena pijakannya kurang pas jadi dia nggak nyerang, atau emang efek debuff gitu, guys. Tapi gue emang gak nyangka sih ternyata Rex level 100 tadi bisa kalah sama Dilo level 1.
Oh well, bisa kalian lihat Dilo-nya udah sisa satu doang. Dan ini adalah boss Dilo-nya nih, guys. Rex level 200, sisa nyawanya 1300. Gua rasa sih kalau misalnya Dilo-nya tadi full 100, kayaknya Rex 200 ini juga bakal kalah ini, guys. Buat kamu yang mungkin punya saran untuk Dino selanjutnya yang bakal kita masukin ke Arena of Dino, silahkan tulis di komentar, guys. Untuk gue sendiri, rencananya di next video gue bakal review Rex Alpha vs Giganotosaurus. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan next video, oke? See you next time, guys! So please don't go. You